Oke, selamat siang. Kali ini saya lagi di ruang servis. Ini teman-teman lagi bantu support. Ya. Ini lagi flashing head. Nah, yang menarik ini mesin UV generasi pertama sedang di servis. Ini kerusakannya blinking ya, Bu ya. Jadi dia nyala blinking bersamaan di bagian ini sama ini. Ini katanya tiap hari buat produksi, lihat aja. Mukanya sudah sampai kayak gini. Sangat kotor sekali. Ini lagi dibersihkan. Ini kemungkinan kerusakan di bagian sensor sini. Bagian encoder, bagian sensor-sensor sini ya, Bu ya. Karena mungkin kotor aja, ini perlu dibersihkan. Jadi biasanya error karena ini sangat kotor sekali. Nah, tiap hari non-stop ya ini ya, ngeprint ya. Nanti kita mau bersihkan, masih tetap garansi, kita servis full ya, lifetime untuk garansi servis, jadi tidak dikenakan biaya. Kita juga akan dibersihkan semua. Ini seringnya untuk ngeprint di korek api, jadi dipasang, mereka modif sendiri, kasih tatakan seperti ini. Lumayan kotor sekali, jadi nanti kami mencoba untuk membersihkan, semoga segera terselesaikan ya teman-teman. Jadi ini blinking bersamaan, mungkin bisa ditunjukkan Bu blinkingnya. Nah, seperti ini ya. Kalau di software reset biasanya deteknya sensor PW, tapi sebetulnya ini bukan sensor PW. Jadi bukan jadi acuan pokok untuk kita servis printer UV atau DTG ketika error blinking bersamaan itu sensor PW, tapi mesti kita lihat dari pergerakan headnya. Kita mesti cek sensor-sensor encodernya ya, nanti kita akan bersihkan encoder bagian ini juga. Nah, ini ya. Semoga segera terselesaikan ya, Bu ya. Ini generasi pertama karena yang terbaru sudah enggak seperti ini. Tapi kami masih tetap support terus supaya mesinnya bisa beroperasional. Oke, terima kasih.